kali ini aku akan ngelanjutin ya video aku yang aku buat kemarin itu ya, tentang bagaimana sih cara membuat perut yang gendut menjadi kempes. Nah, kemarin aku sudah buat tips di video pertama aku ya. Sekarang aku mau ngelanjutin tips yang kedua buat kalian. Oke teman-teman, aku juga mau saranin sama kalian. Kalian juga harus menjaga pola makan kalian. Di samping kalian melakukan gerakan-gerakan apa yang aku peragakan kemarin ya. Misalkan nih kalian mau makan malam, coba deh kalian usahakan jam 7 tuh udah stop makannya ya. Kalau bisa diganti dengan buah dan sayur. Jangan sampai kalian kok malam itu makan satu piring gitu, aduh lemak di perutnya makin numpuk. Kasihan ya, rugi nanti gerakannya, nggak bisa tercapai nanti perutnya. Oke, kalian aku tidak mau panjang lebar lagi. Aku akan segera melakukan tips yang kedua buat kalian. Thank you.
aku. Itu tips yang kedua yang aku berikan sama kalian. Tolong ya diperagain di rumah kalian masing-masing ya. Dan ingat pesan aku, jangan makan malam-malam ya, dan jangan makan mie juga ya. Dan lakuin semua gerakan yang aku